Oke, kembali lagi ke Channel Sejam dan ini adalah episode 0 dari series terbaru kita di FC24 Krimot bersama Girona. Seperti biasa, kita akan berkenalan sedikit karena gue pribadi pun juga bener-bener dari nol. Waktu belajar saya, waktu saya mengenal tim ini tidak banyak. Kebetulan semalam main dan berhasil menang, itu untuk pertama kalinya menang di La Liga menghadapi Barcelona, rival mereka. Karena mereka adalah klub asal Katalan. Jadi Girona ini beberapa hal aja yang perlu Anda tahu soal tim ini. Selain Anda menikmati juga, sembari menikmati jalan-jalan tipis-tipis di Girona. Jadi kotanya sendiri, Girona itu cuma ada 100.000 penduduk, kota kecil di Katalan. Dan mereka tentu saja berarti merupakan rival dari Barcelona dan Espanyol. Girona ini baru main di La Liga, terhitung sama musim sekarang di real life, itu baru 4 musim. Jadi mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka. Mereka itu usianya 93 tahun klubnya. Pertama kali berdiri itu di tanggal 23 Juli tahun 1930. Jadi dulunya di 1920-an itu ada dua klub, namanya Gironi dan Girona. Setelah itu akhirnya salah satunya hilang, dan di tanggal tersebut 23 Juli tadi 1930 akhirnya ditemukanlah yang namanya Girona Football Club. Dan tim ini tentu saja ada hubungannya dengan Manchester City yang nanti akan kita bahas lebih lanjut ke sana, banyak pembahasannya, tapi ini lebih ke sejarah dulu. Mereka lebih banyak menghabiskan waktu di Segunda Division, bahkan kasta ketiga, kasta keempat. Jadi baru di tahun 2017-18 mereka promosi untuk pertama kalinya ke La Liga. Di debut season mereka di Top Flight, mereka finish posisi 10. Musim berikutnya degradasi langsung. 18-19 mereka finish posisi 18 dan harus degradasi balik ke divisi kedua. Terus akhirnya baru balik lagi di musim 2022-2023, musim lalu, di mana mereka berhasil finish di posisi 10, sama seperti debut season mereka di Top Flight. Dan akhirnya musim ini adalah musim keempat mereka total sepanjang sejarah klub main di La Liga. Jadi memang ya mengejutkan sekali, tim yang berasal dari kota kecil asal Katalan bisa sekarang hari ini di puncak klasemen La Liga setelah 16 pertandingan dan baru aja mencatatkan sejarah menang 4-2 dari Barcelona. Saya semalam pengen nonton sebenarnya, cuman ya kenontonnya cuman babak pertama doang. Ketiduran saya babak kedua, pagi banget mainnya jam 2.45 kick off itu kan. Tapi akhirnya gue ngeliat highlight, ya gue nonton highlightnya setelah bangun tadi pagi gitu loh. Habis itu baru lanjut saya baca-baca lagi soal tim ini. Ini juga gue baru tahu ternyata Girona itu, buat Anda yang nonton Game of Thrones, ternyata lokasi syutingnya itu tahu King's Landing pasti kan, ternyata di Girona. Harusnya ntar bakal ada di klip jalan-jalan ini. Jadi kota yang memang bersejarah, terus juga mereka dengan tradisinya segala macam sudah pasti kental kota-kota seperti ini. Dan stadion mereka yang bernama Estadi Montilivi, ini adalah stadion terkecil di antara semua klub La Liga. Jadi mirip-mirip kayak kalau misalnya di Premier League, semacam Luton Town lah bisa dibilang. Kapasitasnya berapa? 14 ribu. Terus Anda tahu, saya baru tahu ada manusia namanya Pere Guardiola, yang ternyata adalah saudara kandungnya Pep Guardiola. Dan dia itu merepresentasikan Girona Football Club yang memiliki saham di Girona, ownernya Pere Guardiola. Gue bener-bener baru tahu. Jadi sebenarnya si Pere Guardiola yang gue baca-baca, dia tuh sebenarnya dulunya agent, sempat punya agency juga, bikin agency, dan sekarang akhirnya jadi ownernya Girona. Lanjut, jalan-jalan sore di Girona. Pokoknya ini soal hubungan dengan Manchester City, Anda udah tahu lah kali ya. City Football Group kan ownernya, jadi ya mereka berbagi owner istilahnya. Yang 80% sahamnya itu dimiliki oleh Abu Dhabi United Group. Terus mereka juga punya beberapa klub seperti New York City FC, terus ada Melbourne juga, terus bahkan sampai Mumbai City FC, klub kesukaan warga-warga. Terus ada juga di Prancis tuh Ajax Troyes, sama di Italia Palermo. Jadi untuk Manchester City, Melbourne City FC, Troyes, itu mereka punya 100% sahamnya si City Football Group ini. Tapi untuk Girona cuma 47%. Terus ada beberapa tim juga, tim dari Jepang, Yokohama F Marinos itu miliknya City Football Group juga. Jadi memang ini ya sejak tahun 2017 sudah dipegang, dan bukan berarti langsung bisa beli pemain harga 100 juta gitu loh. Karena kan financial fair play di La Liga itu agak ribet. Dan memang kalau misalnya publik ngelihat tim ini, ngelihat yang mereka lakukan saat ini dan dibandingkan dengan yang dilakukan sama Leicester City di Premier League beberapa musim lalu yang berhasil juara, sebenarnya kan sama kasusnya Leicester juga waktu itu kan musim kedua setelah promosi kan,
yang akhirnya bisa juara di tahun 2015-16 kan, musim 15-16 waktu itu. Dan ini juga sama gitu loh, Girona itu di musim kedua setelah promosi dan mereka sekarang di puncak klasemen. Tapi orang ngelihatnya kayak jadi tutup sebelah mata karena ah, mereka bagian dari City Football Group. Ya jelas aja bagus, duitnya pasti ngucur dengan gampangnya, dana segar. Oh tidak begitu. Maksudnya kalau misalnya dilihat dari signing ya paling gampang ya, memang iya ada hubungannya sama City. Dari beberapa musim lalu pun juga sejak di tahun 2017 dipegang sama City Football Group, ya udah ada beberapa main City yang dipinjemin ke Girona. Tapi kan tentu saja ya bukan pemain-pemain topnya City gitu loh. Salah satu contohnya yang masih stay sampai sekarang adalah Alex Garcia, yang mungkin semalam kalau misalnya nonton pertandingan Barcelona tampil, dan memang salah satu pemain penting, bahkan dia vice captain Girona musim ini. Alex Garcia itu Anda sudah tahu adalah pemain muda City. Jadi untuk transfernya mereka di musim 2023-2024 yang paling mahal aja itu cuman 7 juta, 8 juta lah euro, yaitu striker Artem Dobik dari Dnipro, klub Ukraina. Terus yang kedua termahal itu pemain muda 16 tahun, John Solis. Terus yang ketiga adalah Yangel Herrera, dibeli dari City, 5 juta euro. Setelah itu, Ivan Martin dibeli dari Villarreal cuma 2 juta euro. Porto dari Atafe cuma 1,5 juta. Sisanya mereka datangin pemain free, seperti Daley Blind dan kiper Paulo Gazzaniga dari Fulham waktu itu. Terus mereka minjem 2 pemain Barcelona, Pablo Torre dan Eric Garcia. Udah. Jadi maksudnya nggak bisa juga dibilang bahwa yang dilakukan Girona hasil dari mereka bisa buang-buang duit seenaknya karena ownernya sama seperti City, ya enggak juga. Untuk kedepannya ya tidak tahu gitu loh. Tapi maksudnya memang ada sesuatu sama mereka, ada gaya main mereka yang tentu saja berhubungan dengan pelatihnya sekarang yang bisa bikin mereka sebagus ini. Yang mereka itu bisa berubah bentuk saat defense, formasi awal itu nggak relevan gitu loh. Lu ngelihat mereka pakai formasi awal 4-2-3-1, 4-3-3, bisa tiba-tiba berubah. Bisa jadi 3-6-1. Bisa jadi, 3-1-6. Jadi satunya itu holding midfield tetap, tapi semua pemainnya maju ke depan. Gutierrez semalam nyetak gol, left back. Itu kan mantan pemain Akademi Real Madrid kan? Dia itu left back starting positionnya, tapi Anda tidak akan lihat dia ada di left back pas lagi mulai pertandingan. Daley Blind yang geser ke kiri. Gutierrez sih bisa main jadi center mid atau bahkan striker. Semalam sebelum nyetak gol dia, saya lagi nonton babak pertama kan, ada dua peluang itu dia masuk dalam kotak penalti. Jadi emang gaya main mereka aja yang unik gitu loh. Super progresif. Mereka itu statsnya di La Liga saat ini nomor 1 kalau misalnya ngomongin soal umpan ke sepertiga akhir. Maksudnya nomor 1 itu di atas Barcelona dan Real Madrid gitu loh, dua tim top La Liga. Jadi ada sesuatu yang dilakukan sama sang manajer yang bisa membuat tim ini sebagus itu, karena tidak ada yang expect mereka akan ada di posisi 1 setelah 16 pertandingan. Ini hampir setengah musim, berarti mereka bisa juara paruh musim. Bisa ya, nggak tahu bener bakal iya atau tidak. Tapi maksudnya fakta bahwa mereka musim lalu begitu promosi berhasil finish di posisi 10 aja udah pencapaian. Nanti gua akan kasih lihat ke lu langsung di episode 0 ini dari Football Manager seperti apa. Nah ini sebenarnya kayaknya mungkin udah masuk-masuk ke tempat syutingnya Game of Thrones ini. Ya kan lu lihat jalanan-jalanan kayak gini kan. Ada pokoknya kalau nggak salah katedralnya atau apa deh, itu yang jadi tempat syuting yang jadi King's Landing-nya di GOT lah kalau misalnya Anda nonton. Tapi model-model bangunannya ya seperti ini, Girona. Sebenarnya gue tuh ya tetap akan semusim sih seriesnya, proyek semusim. Cuman setelah saya ngelihat-lihat, ngebaca-baca tentang tim ini, aduh sayang juga sih kalau cuma semusim ya. Tapi udah dipilih juga sama warga. Maksudnya ini bakal seru kalau misalnya kita bisa bikin series kayak 3 musim gitu loh. Tapi kan kita sudah punya jadwal kan, jadi emang gak mungkin dilanjut juga. Kayak macam Real Sociedad waktu itu yang 2 musim 3 musim gitu loh. Seru banget untuk ngebangun tim ini kan. Tapi ya sudah, maksudnya saya juga harus menghormati jadwal yang udah gue bikin sendiri dong. Dan ini kan mainnya juga di PS5 gitu loh, jadi gak bisa sembarangan pakai mod ini itu. Maksudnya menurut gue ini kita bisa jadiin apa ya, kayak bahan belajar juga lah. Karena dengan fakta bahwa mereka ownernya sama seperti Man City, mereka punya, berarti kan afiliasi dong sama City kan. Itu kan kalau misalnya pakai mod, pakai fitur affiliate yang waktu itu gue terapkan di Road to Glory, bakal seru banget gitu sebenarnya. Tapi ya sudah ya, tidak apa. Jadi pokoknya tetap akan project semusim. Dan objektifnya ya tentu saja kita akan ngelihat objektif dari FM dan sesuai di real life aja. Nggak usah objektifnya juara gitu loh, nggak masuk akal, tidak akan bisa juga. Kalau misalnya bisa ya iya bagus, maksudnya ngebandingin, nggak bakal bisa dipisahkan dengan Giron di real life, gue tahu itu. Sudah pasti akan dibanding-bandingin gitu loh.
kalau misalnya entah 10 pertandingan awal gue kalah 5 atau kalah 7, ya udah pasti akan langsung, ya ampun kok begini. Tapi ya lu mesti ingat juga, dibandingin sama performa mereka di real life boleh, tapi lu ingat bahwa di series career mode ini kan gue di awal musim 2023-2024. Jadi yang relevan adalah hanya mereka finish di posisi 10 musim lalunya, musim sebelumnya. Jadi targetnya menurut gue ya mid table ke atas, tapi bukan berarti harus top 4, top 2, atau bahkan juara. Jadi di Seivan Career Mode ini yang gue lakukan sekarang semusim ini, belum pernah terjadi Girona ngalahin Barcelona, belum pernah terjadi Girona ada di puncak klasemen setelah 16 pertandingan. Itu yang Anda harus ingat pokoknya. Oke, jadi ini kalau nggak salah gue berikutnya ada klip stadionnya. Jadi kita akan ngelihat ya stadion terkecil di La Liga, tapi super atmosferik tentu saja. Sebelum ke stadion, mungkin bisa nih ada klip himnenya mereka saat pertandingan lawan Real Madrid di kandang. Ini dia markas dari Girona. Stadion bernama Estadi Montilivi, yang nanti di FC 24 di gameplay juga lo bakal lihat persis sama seperti ini. Karena stadionnya di scan autentik. Kapasitas tepatnya itu 14.624 kursi penonton, dan rekor attendance mereka itu di tahun 2019 pertandingan lawan Real Madrid 14.158 penonton yang hadir. Ini serius bro, lumayan lama pak, dari tahun 1970 dan sempat di expand, dibesarkan di tahun 2017 dan tahun 2022. Jadi tipikal stadion kecil yang lu lihat kan, jarak kursi penonton tribun ke pinggir lapangan tuh deket gitu loh. Jadi kalau misalnya apalagi pack gitu kan, kalau misalnya penuh. Setahu gue rata-rata penonton mereka tuh musim ini di atas 10.000. Jadi kayak 10.000, 11.000 penonton yang hadir kalau misalnya Girona main. Dan berasa banget pasti atmosfernya. Terus juga kalau misalnya penonton teriak ya kedengeran langsung sama pemain di lapangan, nyanyi-nyanyi segala macam. Jadi ya akan menjadi rumah kita selama bulan Desember nih di project semusim bersama Girona. Dan semoga saja kita bisa mengukir sejarah mungkin, dan memori-memori menyenangkan di stadion ini di gameplay FC 24. Oke, jadi kita sudah masuk ke Football Manager 2024 supaya ntar di episode pertama bisa langsung fokusnya ke meeting dan lain-lain yang penting-penting. Jadi sudah resmi saya akan menangani Girona untuk semusim di musim 2023-2024. Terus di sini lu bisa ngelihat detail-detail soal mereka. Anda lihat media prediction mereka cuma 14 loh. Bahkan diprediksi media, finishnya lebih rendah daripada musim lalu. Musim lalu posisi 10 kan.
Jadi memang bahkan mereka pun di gironya pun juga nggak expect bakal segila sebagus ini. Lihat transfer budget cuma berapa? 4,2 juta pounds ya ini, tapi di FM ya, nggak tahu ntar di FC Europa seperti apa. Tapi kan biasa project semusim kayak kemarin MU, gue bakal cuman ngurusin transfer di bulan Januari. Dan menurut gue ya fokusnya lebih ke pemain muda Spanyol aja sih, lebih seru juga kan, karena ya tim ini sesuai dengan prediksi media, sesuai dengan ntar kita akan ngelihat ekspektasi dari board dan lain-lain, nggak tinggi kok ekspektasinya, jadi tetap bisa dianggap santai lah. Meskipun memang tadi gue udah bilang bakal tetap ada lah suara-suara bising, suara-suara tipis-tipis yang nyuruh juara pasti ada. Dan ya seru kalau misalnya bisa, kenapa tidak? Tapi kan realistis aja. Di FC 24 difficulty-nya ultimate pula, susah sekali, Pak. Lanjut, ini tuh untuk registrasi squad La Liga ya, yang ternyata enggak seribet itu loh. Maksudnya ribetnya mereka itu cuman di maksimum 3 non-EU players. Pemain non-EU. Yang itu ada detailnya lah. Negara-negara mana saja yang dianggap non-EU. Jadi selain itu sebenarnya aman. Sama, maksimum squadnya 25 pemain. Harus ada 2 kiper, 23 pemain outfield. Terus sisanya ya udah, nggak ngurus homegrown sama sekali ternyata. Beda sama di Premier League kan, yang lu harus punya berapa main homegrown. Tapi nanti ribetnya ya di, oh nggak main di Eropa, sorry, bener. Nggak pusing. Gue mikirnya ya itu Eropa sebenarnya kan, klub-klub kayak Barcelona, Real Madrid yang langganan main di Eropa mungkin nggak pusing regi squad di La Liga, tapi akan pusingnya nanti kalau misalnya UCL, karena kan UCL itu harus 8 main homegrown, dan dari 8 main itu 4-nya harus homegrown klub gitu loh. Jadi itu yang pusing kan, dan mereka berarti terpaksa ya harus gimana caranya memenuhi itu, yang ujung-ujungnya akan bikin pemain-pemain mereka regi skala Liga juga harusnya akan mirip-mirip atau sama seperti yang mereka daftarkan ke Liga Champions gitu kan. Tapi kita musim ini gironya cuma main di La Liga dan cuma di Copa del Rey doang. Jadi benar-benar enggak ribet gitu loh. Tapi setahu gue juga urusan nomor punggung mereka ngatur. Di sini sih enggak ada tulisannya, tapi ntar gue akan coba cari tahu, karena seingat gue dari Real Sociedad ya, pemain-pemain yang terdaftar di list 25 pemain ini ya harus 1 sampai 25 nomornya. Kecuali pemain ada U19, tapi itu pun juga harus pemain yang EU, masuk ke EU, jadi main non-EU enggak bisa didaftarkan. Pemain yang di tanggal 1 Januari usia 18 tahun ke bawah itu bisa tidak usah didaftarkan ke daftar list 25 pemain ini. Yang lu lihat yang pojok kiri atas aja ya, nggak usah ribet. Oke, terus next, ini yang tadi gue bilang ya, kira-kira afiliasinya. Cuman kan karena gue main di PS5 agak ribet kan. Jadi kita bisa coba mungkin minjem pemain City atau beli pemain City di bulan Januari kalau misalnya butuh. Tapi ya kemungkinan, maksudnya di FC 24 kan mereka nggak, maksudnya nggak ada di algoritma mereka bahwa Girona itu ownernya sama seperti City, yang artinya kalau misalnya mau negosiasi transfer pemain harusnya lebih gampang, nggak ada kan. Developer bodoh itu mana mungkin masukin detail-detail kayak gini. Sedangkan sebenarnya di sini ya ada mereka di Football Manager. Tapi nggak akan terlalu relevan juga untuk gameplay nanti. Terus ini yang penting. Jadi kita lihat sekarang club visionnya. Ini dari board. Anda bisa lihat yang bagian bawah itu sebenarnya 5-year plan. Tapi di situ gue cuman kasih lihat yang current season aja. Lihat permintaan mereka cuman finish di mid table di La Liga. Dan untuk Copa del Rey cuman diminta be competitive aja. Enggak disuruh spesifik harus nyampe ke round tertentu. Terus yang paling penting yang di atas, actionable objektifnya adalah work within wage budget, karena mereka ada batasan budgetnya. Tadi lu bisa lihat di scene, nggak kelihatan di sini. Harusnya ada nanti pas kita mau regis squad, ya episode 1 aja itu ada batasannya, wage budgetnya itu nggak boleh lebih. Terus yang kedua adalah grow the club's reputation, yang sebenarnya ya mungkin bisa dicapai dengan contoh dilakukan sama Girona di real life, kalian Barcelona untuk pertama kali di La Liga itu. Hal seperti itu. Jadi kejutan-kejutan kecil yang bisa dilakukan sama klub yang baru aja musim kedua setelah promosi musim lalu gitu kan, main di La Liga, itu akan meningkatkan reputasi klub gitu ya. Terus informational objektifnya, dia itu bilang untuk pemain yang 34 tahun ke atas ya maksimal kasih kontraknya setahun doang. Jadi yang gue tangkap dari sini adalah ya jangan pemain yang tua kalau misalnya mau datangin pemain nanti bulan Januari. Simple. Nah terus kita bisa next ke supporter. Objektifnya, lihat supporter, lihat yang bagian bawah, bawahnya gambar stadion itu, supporter culture and expectation remain in the first division. Sudah. Simple, gak ribet. Ya kita akan ikutin ini. Memang harus sih kayak gini gitu loh. Ini di awal musim 2023-2024. Lihat tanggalnya di atas 10 Juli 2023. Jadi no pressure sama sekali. Aman, sesuai dengan ini aja udah. Tapi nanti untuk warga ya boleh lah, kalau misalnya memang mau
lebih spesifik, maksudnya kayak mid table-nya di posisi berapa, ya boleh silahkan komen aja untuk objektifnya. Karena ntar kan gue harus tentuin objektif juga kan, untuk di akhir musim bisa dilihat proyek semusim ini berhasil atau enggak. Yang berhasil objektif apa-apa aja. Jadi kita akan punya dua objektif, objektif La Liga dan objektif buat Copa del Rey. Itu yang bakal dilihat. Kemarin MU kan ada 4 objektif, karena ada 4 kompetisi kan, dan ujung-ujungnya gue cuma berhasil 1, lolos dari grup UCL, sisanya semua gagal. FA Cup, Carabao Cup, Premier League gagal semua. Jadi di Girona ini ntar akan ada 2 objektif, dan kalau misalnya mau ada tambahan objektif ketiga untuk main muda, boleh silahkan komen. Itulah gunanya episode 0. Terus yang terakhir adalah ini squadnya. Ya lo bisa lihat, tadi kan gue udah bahas beberapa. Eric Garcia dipinjam dari Barcelona, Yann Couto dari City, terus Savio dari Estratoyes, grup yang juga klub yang dimiliki sama grupnya City juga. Terus Pablo Torre juga dari Barcelona, dan ada beberapa main lain. Tapi pokoknya kira-kira ya ini adalah line up mereka yang nanti kita akan lebih otak-atik lagi di gameplaynya saat masuk ke FC24. Kaptennya sebenarnya Stuani, tapi karena Stuani juga tidak main, tidak starter, Dovbik yang main di depan, nomor 9 striker jangkung mereka, target man, jadinya Alex Garcia yang sebenarnya adalah vice captainnya mereka. Terus di sini tulisannya key playernya adalah Eric Garcia. Jadi sekarang mungkin untuk ngotak-ngatik aja kali ya, maksudnya belum bakal masuk ke menu career mode juga, tapi boleh kita akan lihat di FC24 seperti apa team management dan lain-lainnya. Dan apa yang gue tangkap dari beberapa video yang gue nonton analisa soal apa yang membuat Girona bisa sebagus ini sekarang di real life. Oke, jadi ini gue udah coba untuk bikin line-up-nya seperti starting 11 mereka di pertandingan non Barcelona. Meskipun ya harusnya Gutierrez sih bener-bener jadi left back kan, tapi kalau di sini pada akhirnya main jadi ngawur-ngawur kemana-mana gitu. Tapi basicnya dasarnya kayak gini, dengan 3 center back-nya yaitu Blin, terus Lopez sama Garcia, terus Gazzaniga keeper tentu saja. Mereka bahkan gak mainin si Arnau Martinez gitu loh, yang Couto-nya yang ujung-ujungnya jadi right wing back bisa dibilang, dengan cuman 2 pemain tengah, Ivan Martin sama ini Alex Garcia tentu saja, terus Savio sama Sigan Kove jadi main di belakang Dovbik, yang terkadang bahkan Dovbik itu turun ke belakang sini untuk jemput bola atau untuk duel udara, dan nanti bolanya akan diambil sama Savio sama Sigankov. Nah jadi yang tadi gue bilang formasi 3-1-6 bukan 3-6-1 ya, adalah ya kayak gini. Jadi Garcia-nya bakal ini 3 back-nya akan tetap, atau bahkan kadang-kadang Blin-nya bener-bener jadi left back di sisi kiri banget, sehingga Gutierrez-nya jadi punya ruang karena Garcia-nya akan geser ke tengah kayak gini, akan ke sini, terus Savio-nya naik. Ini ruang kosong ini, jadi Gutierrez makanya bisa langsung masuk ke kotak penalti lawan, karena daerah sininya bener-bener kosong, nggak ada orang. Jadi mereka emang rotasi terus, jadi agak-agak geser Couto-nya, bisa jadi turun ke sini jadi 4 back kalau misalnya kena counter. Dan itu adalah masalah Girona yang mungkin ntar juga bakal kita rasain. Gua maksudnya serunya mainin pakai tim yang lagi perform di real life kan, ngelihat mereka tuh kayak gimana sih cara mainnya, dan nyoba untuk ngikutin sama persis di gameplay FIFA atau FC24. Tapi kan kenyataan yang ntar gak bakal segampang itu. Mungkin gue harus bikin kayak formasi-formasi begini, kalau misalnya lagi defense bakal kayak gimana, yang harus gue ganti. Jadi kalau misalnya kita lagi pegang bola, gue akan ganti ke formasi attacking misalnya kayak gini, dengan Gutierrez-nya naik atau gimana, berubah jadi 4-2-4 bisa dibilang. Tapi kalau misalnya defense ya ntar bakal balik lagi jadi kayak tadi bentuknya, pakai formasi yang 3-4-3 kayak gini. Jadi bener-bener setiap momen serangan itu, atau diserang atau bola kerebut di depan, gue harus mainin analog, bukan analog ini, D-pad, panah-panah kiri kanan untuk nentuin formasi apa. Gue nggak tahu beneran bisa bekerja atau enggak sih, karena kan ya anda tahu sendiri di FC24 tim kitanya, apakah bener-bener bakal langsung ngikutin sesuai dengan formasi, atau mereka nunggu bola mati dulu baru bentuknya berubah gitu loh, yang kadang-kadang bisa bikin jadi nggak bekerja kalau misalnya main pakai panah, pakai D-pad gitu kan. Tapi ya serunya ini tim memang mainnya berani banget gitu loh. Nih, beberapa momen Garcia megang bola, ini pemain-pemain kayak Gutierrez yang seharusnya ngisi di sini untuk cover, dia tuh begitu Garcia, bahkan sebelum Garcia nyentuh bola, bola masih di Blin misalnya, lagi di passing ke Garcia, sebelum Garcia, Alex Garcia megang bola, ini Gutierrez sama Martin naik ke depan. Udah pede aja Garcia bakal bisa ngasih umpan dan gak kerebut bolanya. Dan mostly perannya di dia memang, di Alex Garcia. Kalau misalnya lu ngelihat highlight gol-golnya Girona atau build up serangan mereka menuju ke gol, dengan semua pemain ini naik, Martinnya akan naik ke sini, terus si Gutierrez bisa tiba-tiba di sini. Nih di depannya Garcia, lu lihat di sini tuh ada space kosong.
Gak mungkin, kalau misalnya 6 pemain ini naik saat Garcia mau terima bola, otomatis back-back lawan akan drop makin dalam dong. Gak mungkin mereka akan berani langsung ngepress Garcia. Sebenarnya mungkin itu adalah cara untuk mematikan Girona gitu loh. Tapi sejauh ini Girona berhasil gimana caranya membuat Garcia itu punya space di depan dia, sehingga akhirnya antara dia bisa umpan langsung ke Dovbik atau ya manfaatin sisi kiri yang dipenuhin sama ada Gutierrez, ada Savio, atau misalnya tukeran sama Sigankov. Jadi yang berubah-berubah itu yang benar-benar gerak terus adalah Gutierrez di kiri. Sisi kanan mereka kalau misalnya gue lihat ya biasanya mereka akan numpukin pemain 3-4 main untuk passing-passing pendek di sisi kanan. Antara untuk mereka geser ke kiri, karena pemain pelawan kan akan geser-geser kanan juga dong. Kalau misalnya nih semua nih, misalnya begini, garisnya di sini juga. Ini sisi kanan numpuk, bolanya diputar-putar sama 4 main ini. Otomatis back-back lawan pasti akan geser ke situ semua dong. Yang membuat posisinya Savio sama Gutierrez di kiri kosong, mereka bisa langsung umpan ke sono. Itulah, ya, soal analisa tipis-tipis dari saya. Ngelihat juga kagak banyak pertandingan, tapi beberapa pertandingan ada. Saya juga nonton beberapa konten-konten analisa juga di YouTube, tapi kira-kira itu yang gue dapetin. Jadi ya kita lihat saja. Intinya adalah fluid formasi mereka. Cara main mereka tuh berani, progresif, berani ke depan, dan nggak takut di counter. Jadi mesti ya high risk, high reward sepak bola mereka. Dan kita lihat saja, mesti apakah berani nih. Mereka mainin di relief begini, Pak. Daily Blind Lopez. Ya kan masalahnya nih kalau di episode 4 bisa nggak bekerjanya adalah Blin sama Lopez ini pace-nya cuma segitu, lu lihat kan. Gue gak ngerti gimana cara kita main dengan gaya kayak Giron di real life dengan pemain pace seperti ini yang udah pasti di FC 24. Kalau misalnya contoh nih lawan Barcelona, itu di over the top sekali aja habis saya pasti. Blin sama Lopez kagak gak bakal bisa ngejar, Pak. Garcia pace-nya juga cuma 6-2. Jadi bisa dicoba di awal-awal, cuman ya gak tau. Gue penasaran aja sih gimana ntar kalau misalnya pakai, seru ini. Keren banget ini. At least pre-season lah, kita kan bakal di pre-season nanti kan. Gue usahakan di episode pertama udah langsung ada pertandingan lah, supaya at least satu pertandingan ya, supaya bisa ngeliat dan nyoba langsung ini kayak gimana ini bekerjanya bakal seperti apa. Terus ya Youth Academy juga kita akan jalanin, dan cukup Spanyol aja, gak usah ribet untuk proyek semusim, karena belajar dari pengalaman MU kemarin, kalau misal dari negara-negara lain juga ujung-ujungnya kagak bakal dipromosi juga kan. Jadi benar-benar fokus aja cari scout yang terbaik untuk nyari bakat-bakat lokal aja. Bakat-bakat lokal, nasionaliti Spanyol semua, dan ya usahakan ada berapa main, 2-3 pemain yang bisa kita promosiin, kasih jam terbang juga dari akademi ke tim senior dalam waktu semusim, bisa. Terus ya, selain itu, kita lihat saja akan seperti apa. Ini sebenarnya tuh emang cuma keremot jembatan aja gitu, untuk ngisi waktu bulan Desember, sebelum saya bulan Januari pindah lagi gitu kan, setelah kemarin MU gitu. Jadi, tidak usah terpressure juga, gue juga gak mau main dengan pressure, gue mau ini menjadi series yang fun justru. Karena kita ngelihat Girona bisa seperti di live mainnya, iya, akan dicoba untuk ngikutin, tapi gue bilang dari sekarang kemungkinan berhasilnya untuk Girona juara tuh kecil sekali. Sama seperti di real life, orang-orang pun sekarang yang udah ngelihat mereka kemarin main seperti lawan Barcelona, menang 4-2, 16 pertandingan mereka di puncak klasemen, juga masih bilang bahwa pada akhirnya mereka akan drop. Karena ya kemungkinan besar emang seperti itu. Oke, mereka nggak main di Eropa, yang artinya tim ini, pemain-pemain ini akan, kalau misalnya fit ya, akan bisa main week in week out setiap pekan tanpa pusingin rotasi. Tapi kan tetap aja, contoh simple, amit-amit kejadian, jangan sampai di real life, tapi misalnya Alex Garcia, pemain terpenting mereka, cedera, terus gimana? Itu masalahnya kan tim-tim seperti ini kan. Mereka bagus dengan 11 main utama ini, tapi kalau misalnya amit-amit ada cedera, ya langsung sistemnya kacau gitu loh. Atau kalau misalnya tim-tim lain, ya itu udah ngebaca mereka bakal main kayak gimana, dan udah tahu cara untuk antisipasinya. Ada satu aja tim, gak usah Barcelona atau Real Madrid, tim lain, misalnya tim kecil La Liga atau gimana, tim bottom 3, yang bisa ketemuin caranya dan bisa ngalahin Girona untuk pertama kalinya musim ini, selain lawan Real Madrid kemarin ya. Mereka udah kalah sekali di relief La Liga, Real Madrid, selain Real Madrid maksudnya, ya udah kena, akan dilakukan terus sama semua lawan Girona sepanjang musim. Yang menurut gue sebenarnya caranya ya ini, langsung siapin, gak bisa satu pemain, dua pemain, bodo amat mau. Jadi lawannya Girona ini justru harus main pakai defensive line menurut gue ya. Jadi untuk biarin pemain-pemain mereka itu offside, yang lagi naik semuanya ketika Garcia megang bola, fokusnya untuk press Garcia. Ketika Garcia nggak bisa gerakin bola ke depan, itu 6 pemain di depan nggak guna. Opsinya dia adalah balik ke belakang, karena ini semuanya naik.
Jadi bahayanya ngandelin satu pemain itu sebenarnya. Tapi ya saya rasa harusnya manajer Girona di live udah siapin itu sih. Antisipasi kalau misalnya udah kebaca gitu, dia mungkin udah ada cara lain lah, saya tidak tahu. Brilian sekali memang itu manajer. Yang itu manajernya sama yang ngebawa Girona promosi harusnya dari 2021, dia setahu gue dia udah ngejabat. Tapi ya, kita lihat saja. Ini duo pemain Ukraina, si Gankov sama Dovbik juga berkombinasi kan, bagus sekali. Umur 25-26 masih. Savio tuh masih muda banget, gila loh, 19 tahun pak. Gokil bener-bener. Ini Gutierrez, mantan pemain Akademi Real Madrid, 22 tahun. Couto masih 21 tahun. Ivan Martin 24 tahun, Garcia 26. Pemain tuanya ya cuman ini, kiper sama 2 center back, Blin Lopez. Kan saya sudah bilang kalau misalnya masalah pace, ya gue bisa begini mainnya. Arnau Martinez ini harusnya bisa jadi center back. Pace 80 dia, masih 20 tahun. Ini setau gue main homegrown nih, homegrown club, si Arno Martinez. Real face lagi, di FC24. Jadi untuk mengantisipasi masalah pace, gue bisa main Martinez. Karena gue tentu saja harus ada penyesuaian gitu loh. Mungkin gak bisa 100% pemain-pemain yang dimainkan sama Girona di relief, gue mainin juga di career mode nanti gitu kan. Karena terkendala stats dan atribut mereka gitu. Tapi bisa kita coba kok. Dan gue rasa akan seru sekali series ini. Jadi kayaknya sih udah cukup, udah gak ada lagi bahan gue. Saya tidak punya banyak waktu untuk nyari-nyari materi juga. Jadi gue harap tujuan episode 0 ini adalah untuk tahulah kira-kira seperti apa backgroundnya. Gue gak belum bahas target dan lain-lain kan. Kita juga ntar bakal punya target objektif dari board di game FIFA, di FC24 career mode-nya dalamnya. Selain tadi gue tunjukin dari FM, yang tentu aja harus diikutin. Karena itu yang bisa bermasalah kalau misalnya gue gagal total. Tapi gue rasa gak bakal tinggi. Gue belum ngeliat sama sekali juga. Ntar episode pertama bareng-bareng kita ngeliat ya objektifnya apa. Gak mungkin objektifnya top 4. Feeling gue antara mid-table atau survive di La Liga musim pertama, musim ini maksudnya. Musim kedua berarti mereka di La Liga. Jadi ya segitu batasnya. Terus untuk lebih tahu main-mainnya, Anda kalau misalnya mau nonton pertandingan Girona juga boleh, untuk lebih mengenal mereka aja. Ya itu yang gue lakukan soalnya. Jadi lebih seru kan career mode kan. Coba tanpa ada episode 0 langsung, hey, langsung kembali ke channel CJM. Kita langsung beli pemain-pemain bagus. Episode pertama langsung main tanpa ada otak-atik, tanpa tahu, tanpa ngelihat mereka kayak gimana sih di real life, siapa pemain pentingnya, gaya mainnya tuh kayak gimana sih. Kalau enggak gue buta, ntar gue main pakai formasi pepet tengah lagi, pakai formasi ya, bukan berarti gue nggak akan pakai pepet tengah ya, tapi at least gue di awal akan nyoba untuk apa ya, menjadikan yang udah gue lihat dari layar kaca, dari tontonan gue highlight pertandingan Girona, menjadikan itu nyata di game ini. Yang gue gerakin sendiri gitu loh, formasinya, pergerakan pemainnya, kan bisa pakai instruction gitu kan. Gue bisa bikin si Alex Garcia cover center. Kalau misalnya di JDM harusnya ada role di playing playmaker, itu yang dia lakukan di real life. Gue bisa bikin si Gutierrez dari sini misalnya, bentar, loh, balik ke situ ya, jadi balik ke default udah gue atur ya, udah untung udah selesai. Gue bisa bikin Gutierrez misalnya instructionnya join attack, overlap, segala macem, terus dibikin agresif lah dan lain-lain. Bisa semuanya, bisa diatur. Meskipun memang tidak bener-bener sedetail Football Manager, tapi bisa kok, bisa diatur kok semuanya. Jadi kita akan jumpa lagi di episode pertama, di mana kita akan benar-benar baru masuk ke menu career mode-nya. Terus sekali lagi gue ini main di PS5, jadi tidak akan ada mod real face tambahan. Terus untuk avatar manager juga akan sama seperti MU dulu. Project semusim, anggap aja fun akhir tahun bulan Desember. Semoga warga bisa menikmati. Saya juga akan mencoba untuk menikmati. Tidak usah pressure terlalu besar. Pokoknya main dengan gaya main terbuka, main lepas aja. Nggak usah ngarepin 10 pertandingan unbeaten dan lain-lain posisi pertahanan. Udah main-main aja pokoknya. Nyoba untuk ngelakuin yang mereka lawan di real life boleh, tapi bukan berarti harus benar-benar ada di puncak klasemen. Itu saja. Oke, okay? Terima kasih buat yang sudah nonton. Respect buat warga yang nonton episode 0, karena tidak semua orang bisa nonton episode 0. Maunya pasti langsung beli Mbappe Haaland kan di episode pertama Anda kan, atau beli Pedri, atau beli Gavi Bang kalau di Spanyol di La Liga. Tidak ada yang seperti itu di sini. Episode pertama baru kita akan ngurus hal-hal yang perlu kita urus di menu career mode-nya, dan seperti biasa, meeting internal dengan para pemain untuk mengetahui karakteristik mereka seperti apa. Akan ngomongin objektif juga, kita lihat siapa yang ngamuk-ngamuk kalau misalnya saya bilang juara La Liga. Ketemu besok, bye semua, thank you.